Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas tentang ini ya, kasus hamil di luar nikah dan bagaimana hukumannya sebenarnya, hukum berzina itu dalam agama kita, agama Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zulham, buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen kedua ini kita nanti masih bersama dengan Ustaz Zulham, teman-teman. Kita akan membahas tentang rumah tangga. Ya, ini rumah tangga ini bisa jadi untuk ibu rumah tangga, bisa jadi untuk modal nanti ketika berumah tangga. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Zulham. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang membuat rumah tangga bisa menggapai surganya Allah? Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Tentunya kalau kita baca firman Allah tentang masalah pernikahan, Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Lihat di sini. Bahwa di antara tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan. Supaya apa? Supaya kalian tenang kepada pasangan tersebut, juga cinta dan juga timbul kasih sayang di antara kalian. Jadi sebenarnya di sini pernikahan itu tujuannya adalah untuk ya agar kita pasangan suami istri ini mencapai, kalau kata orang, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang mencapai rasa ketenangan, cinta, kasih di antara kita, suami istri. Itu seharusnya hikmah dari yang bisa kita dapati daripada pernikahan yang kita lakukan. Dan tentunya ini semuanya tujuannya akhirnya adalah bagaimana bisa mencapai ridha Allah dan masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ini semua tak bisa tercapai, yaitu meraih ketenangan, meraih kasih sayang dan cinta sesama pasangan, suami istri, begitu pula meraih ridha Allah dan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa yang pertama kita seharusnya suami istri itu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah azza wa jalla. Artinya apa? Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Maka seorang muslim, suami istri ini, kalau mau mendapatkan ketenangan, rahmat, atau mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala, kedua-duanya harus menjalankan kewajiban-kewajiban Allah azza wa jalla. Terutama tentang tauhid kepada Allah. Maka suami istri harus bertauhid kepada Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syirik merupakan dosa yang sangat besar, yang bisa membuat orang diharamkan masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ialah menjaga sholat lima waktu. Ini juga sangat penting. Ya, bahwa suami istri kalau ingin mendapatkan surga Allah, kedua-duanya saling mengingatkan untuk menjaga sholat lima waktunya. Bahkan juga termasuk sholat sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tidur malam hari, dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau enggak mau istrinya, maka dipercikannya air ke wajah istrinya tersebut. Maka kedua-duanya mengerjakan sholat ya tahajud. Maka Allah merahmati kedua-duanya tersebut. Ini yaitu dengan menjaga sholat lima waktu kita. Termasuk juga ya kewajiban-kewajiban lainnya, puasa dan seterusnya. Wanita umpamanya berhijab, ya menutup auratnya. Ini merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kaum muslim, harus kita jaga. Yang kedua penting kiranya dia sebagai suami, yaitu memberikan nafkah, bersikap lemah lembut kepada suami, kepada istrinya. Jangan kasar, jangan memaki, apalagi sampai memukul. Kemudian yang ketiga, ya, dengan cara seorang istri memahami kewajiban dia terhadap suaminya, yaitu hak suaminya, harus dia laksanakan. Terutama ialah dia bersikap, ya, taat kepada suaminya. Jangan melawan, jangan menentang. Bukankah di antara sifat wanita muslimah ialah menjadi wanita yang salihah, yang taat kepada suaminya. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia kemudian istri suaminya ridha kepada dia, karena saking salihnya dia, salihahnya dia,
baiknya dia kepada suaminya, sikap dia, maka dia pasti masuk ke surga. Nah, inilah tiga perkara kalau kita ingin mencapai dari pernikahan tersebut, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan masuk ke surga Allah. Taati Allah dan Rasulnya, kerjakan yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Seorang suami harus memahami kewajiban dia sebagai seorang suami, yaitu memberi nafkah, lahir dan batin, serta bersikap lemah lembut kepada istrinya. Dan seorang istri juga harus memahami kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, yaitu bersikap taat dan lemah lembut kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulhamah atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Nah, terkait surga ya teman-teman, siapa sih yang gak mau masuk surga ya? Semua pengen, ketika yang sudah menikah, maka pengen sama-sama kita bareng-bareng menggapai surganya Allah. Nah, ada tips yang disampaikan atau nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Zulham bahwasanya ketika kita ingin menggapai surga Allah, maka kita dengan pasangan kita ini tentu harus bertakwa kepada Allah. Takwa yang bagaimana ini sebenarnya ya? Apakah dengan sholat 5 waktu aja cukup? Ya, belum cukup, tapi setidaknya itu salah satu modalnya. Kita harus ya sholat 5 waktu tentu saja jangan sampai ditinggalkan. Kemudian apalagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnahnya apa ya? Bisa berpuasa bersama di Senin Kamis, atau mungkin kita tahajud bersama di tengah malam, atau mungkin juga kita ini ya bisa bersedekah bersama-sama gitu. Banyak sekali. Dan pahala barengan itu kan juga lebih mudah diraih gitu teman-teman ya. Menemani istri, mengobrol dengan pasangan juga itu berpahala gitu. Melayani suami juga berpahala gitu. Jadi banyak sekali. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Ya kita mulai, kalau memang misalnya belum dibiasakan, ya kita mulai dari sekarang. Kalau belum terbiasa nanti akan terbiasa teman-teman. Makanya dimulai aja dulu. Tapi kalau seandainya mungkin ini juga misalkan ada yang LDR segala macam lah mungkin ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita tingkatkan, mungkin saling mengingatkan. Mas atau Bang sudah sholat tahajud belum misalnya? Sudah sholat duha belum? Itu juga mengingatkan kembali pasangannya, Dek, udah sholat sunnah belum? Sholat duha belum? Sholat wajib belum? Nah, dan seterusnya. Jadi ini sifatnya adalah kita saling mengingatkan, karena pada dasarnya ketika kita memiliki pasangan, maka pasangan itu yang menjadi pengingat kita ketika kita lupa. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Semoga tercerahkan dan kita semuanya, rumah tangga kita semuanya menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustaz, bolehkah saya membawa keluarga saya liburan sementara saya masih punya hutang? Namun liburan ini memang hasil dari tabungan liburan kami, Ustaz. Mohon pencerahannya.